Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, berjumpa kembali di hari ini. Tetap sehat dan bersemangat di hari yang baru ini. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari kita mengikuti renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari buku Yesus Adalah Teman Terbaik dan Setia yang ditulis oleh Pendeta Marolop Sagala. Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Sama Seperti Seorang Dalam Perjalanan. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini. Sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ayat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Matius pasal 25 ayat 14. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Anak-anak, ketika itu Yesus sedang berada dalam perjalanannya. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan satu perumpamaan, sebab ia sudah dekat dengan Yerusalem, dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Lukas 19 ayat 11. Yesus menyampaikan perumpamaan hal kerajaan surga adalah sama seperti seorang dalam perjalanan ke luar negeri lalu memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Orang yang dalam perjalanan itu adalah menunjuk kepada Yesus. Sedangkan hamba-hamba dalam kisah dalam perumpamaan itu adalah bahwa Yesus menunjuk murid-muridnya yang dia telah percayakan melakukan urusannya di bumi. Dan arti bahwa orang itu dalam perjalanan ke luar negeri itu adalah Yesus kembali ke surga. Dalam perumpamaan itu berkata bahwa ia mempercayakan hartanya kepada hamba-hambanya. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2 talenta, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Matius 25 ayat 15. Dan setelah kembali dari perjalanan ke luar negeri, ternyata hamba yang pertama dan hamba yang kedua menjalankan tugasnya dan berhasil melipat gandakan harta milik tuannya itu. Tetapi yang ketiga tidak melakukan tugasnya. Yesus menyampaikan perumpamaan ini untuk dimaksudkan kepada para pengikutnya. Perumpamaan itu menerangkan bahwa Kristus telah menyerahkan pekerjaan Injil kepada manusia untuk memperluas kepentingan kerajaannya di bumi dan untuk melatih hamba-hambanya untuk meningkatkan tanggung jawab. Tanggung jawab itu dikerjakan lewat
talenta yang Tuhan berikan. Talenta dalam hal ini berarti karunia rohani. Masing-masing kita memiliki suatu pekerjaan untuk dilakukan bagi Tuhan. Walaupun ada berbagai variasi tingkatan tanggung jawab, sama sekali tidak ada yang bebas dari tanggung jawab itu. Itu berarti bahwa pelajaran dari perumpamaan ini adalah agar para pengikut Yesus mengerti ada tugas yang lebih besar. Yesus masih harus pergi ke surga dan barulah kemudian datang kembali dan meminta pertanggungjawaban dari semua pengikutnya. Bagi pengikutnya yang menjalankan tugas seperti hamba pertama dan kedua, maka Yesus akan berkata, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Matius 25 ayat 21. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong anak-anak sekalian untuk bertanggung jawab atas semua tugas yang Tuhan telah berikan kepada kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi anak-anak sekalian pada sepanjang hari ini. Amin.